Mungkin anak. Jessica Iskandar diperingatkan Faiz Ammar Joni dan Iris Bella. Postingan Instagram Jessica Iskandar diserbu fans pasangan selebriti Iris Bella dan Ammar Joni. Mereka menyoroti ucapan Jessica Iskandar saat menjadi pembaca nominasi di acara Panasonic Global Awards 2019. Artis yang akrab disapa Jedar ini beberapa kali mengungkit soal anak Iris Bella dan Ammar Joni. Pertama, saat ia mengucapkan selamat pada Ammar Joni dengan menyebutnya sebagai ayah muda. Selamat buat Ammar Joni, buat Iris Bella juga, buat anaknya juga, ucap Jedar di atas panggung. Penggemar Ammar Joni dan Iris Bella pun mempertanyakan apakah Jedar tidak tahu kabar soal anak kembar Ammar Joni dan Iris Bella yang sudah tiada. Menurut mereka, Jedar juga tidak ada rasa empati dan simpatinya karena sengaja mengucapkan hal tersebut. Jedar memang gak tahu ya kalau anak Ammar baru meninggal. Semalam pas Ammar dan Iris Bella menang, PGA, kok kamu ngomongnya gitu sih? Jedar ngomong soal anak sampai diulang-ulang. Kasian kan Ammar dan Iris. Mukanya langsung melo dengar Jedar ngomong kayak gitu. Kritik netizen lain. Katanya artis, kenapa tidak mengikuti berita infotainment? Nyesek dengar kamu bilang ke Ammar Joni, selamat buat ayah baru, selamat untuk anaknya. Bahkan diucap ulang-ulang. Padahal meninggalnya anak Ammar Joni dan Iris Bella ramai sekali diberitakan. Kemana aja kamu at ini Jedar? Ungkap netizen mempertanyakan. Pasangan artis Ammar Joni dan Iris Bella berhasil meraih penghargaan pemeran pria sinetron terfavorit dan pemeran wanita sinetron terfavorit dalam ajang Panasonic Global Awards 2019.